Pemirsa, malam ini kita ketemu kembali di Indonesia Lawyers Club. Awal minggu ini menyambung drama-drama sebelumnya. Drama terakhir adalah dari Mahkamah Konstitusi, yaitu ponis dari Mahkamah Konstitusi kemarin Sampai Maghrib, memutuskan bahwa seluruh Hakim Agung, Hakim Mahkamah Konstitusi, maksud saya, telah melanggar etika. Dan ini katanya yang pertama kali di dunia. Dan ketuanya melakukan pelanggaran berat terhadap... Konstitusi kita, dan karena itu, diberhentikan dari Ketua Mahkamah Konstitusi. Hanya saja, walaupun ini disambut tepuk tangan, belakangan banyak juga yang kecewa terhadap putusan ini karena beliau tetap menjadi hakim konstitusi, walaupun telah melakukan pelanggaran berat. Jadi bagi yang ekspektasinya tinggi mengharapkan pemecatan hakim konstitusi itu tidak terjadi kemarin. Yang ada adalah pencopotan dari ketua. Baru saja tadi sore saya wawancara dengan hakim hakim atau Ya Hakim MK beliau mengatakan kalau dia polis dipecat dari Hakim Konstitusi, maka polis itu akan dib bisa dibanding. Jadi hukum acaranya ternyata bisa banding dari polis Hakim MK MK. Tapi di lain pihak, pihak terlapor terutama ketua Mahkamah Konstitusi tadi sore juga mengadakan kompresi pers dan menganggap dirinya sudah dizolimi dan difitnah dan dia akan akan melawan atau patah mundur lah tapi saya nggak tahu bagaimana cara melawannya lagi karena itu saya kepingin dengar pendapat dari mata hakim Mahkamah Konstitusi yang ada di Bali saat ini, Idewa Gede Palguna. Selamat malam, Pak Gede Palguna. Ya, selamat malam, Bang Karni. Apa tanggapan Bapak reaksi terhadap putusan Mahkamah Konstitusi kemarin malam itu. Baik, reaksi dari orang yang berharap ketua itu dipecat dari hakim anggota ya enggak terjadi juga reaksi balik dari Ketua Mahkamah Konstitusi uh, Anwar Usman. Ya. Yeah. Ya, ini mungkin seperti apa ya, pepatah ya, pergulatan antara what ideally uh, desirable dengan what actually possible. Jadi itu menurut saya itu yang terjadi ya. Sebab tadi saya mengikuti wawancara dengan Prof. Jimli, Ketua MKMKA. Jadi saya bisa mengerti juga dan betul memang menurut acaranya uh, untuk Pemberhentian tidak dengan hormat itu berdasarkan PMK yang ada yang sekarang ini memang bisa di, dimintakan banding, jadi bisa dimentahkan memang itu, walaupun dengan catatan PMK bandingnya juga belum selesai sampai dengan saat ini gitu kan. Tapi kan itu bisa membuat lebih rumit persoalan. Itu makanya tadi Prof Jimli menurut saya pertimbangan sudah bagus. Dia agak dia keluarlah dari sedikit dari belenggu gitu uh, ketentuan yang kan sanksinya sebenarnya cuma tiga kan kalau kita lihat teguran lisan, teguran yeah. tertulis dan e, pemberhentian tidak dengan hormat. Yeah. Nah, kalau dia ikut pada itu mestinya kalau sudah pelanggaran berat kan pemberhentian tidak dengan hormat. Iya. Yeah. Nah, itu yang apa tadi yang ideally desirable itu kan? Tapi kalau itu dilakukan kata Prof Jimli tadi, nah, maka ada kemungkinan akan banding. Wah oh, ini bisa bukan hanya bisa di, bukan hanya soal bisa dimentahkan tapi kan ini ada menjadi semakin berlama-lamalah ketidakmenentuan di Republik ini gitu kan. Nah oleh karena itu maka pilihannya kemudian adalah ya sudah berhentikan dari jabatan ketua. Kemudian sebenarnya kan sudah dipreteli itu semua itu ya kewenangan menguji nanti undang-undang yang berkaitan dengan atau yang diduga ada konflik kepentingan tidak boleh ikut. Nanti kalau ada sengketa pemilu yang yang diduga ada konflik kepentingan juga dengan ketua uh, mantan ketua MK sekarang ini juga tidak ikut. Nah sebenarnya itu adalah ya sudah sudah pencopotan gitu kan? Kalau menurut saya, jadi uh, bagi saya itu sudah hukuman berat sebenarnya. Nah walaupun kemudian itu akhirnya ia mendapatkan uh, dissenting juga dari Prof. Bintan Saragi kan? Iya. Yeah. Nah. Ya karena itu kalau memang ber, berpegang pada patokannya ya, seperti perbintan itu, uh, ya mungkin saya pun kalau berada di sana mungkin itu. Tetapi begini Pak Karni sedikit lagi sebelum yang lain barangkali itu ada beberapa hal tadi yang sebenarnya di dalam pertimbangan uh, Majelis Kehormatan yang dikatakan uh, belum terkonfirmasi ya. Dan itu hal-hal yang menurut saya. Sangat telak ya, andai kata itu terkonfirmasi. Wah, tidak ada. Anu lagi, mungkin tidak ada pilihan lagi kecuali pemberhentian tidak dengan hormat. Tetapi kan itu ada hal-hal yang ada tiga atau empat ya. Ini belum terkonfirmasi, ini belum terkonfirmasi, sehingga ya, kalau kita kembali kepada uh, prinsip beracara yang proper, manakala bukti yang ada atau fakta yang ada belum membuat seorang hakim menjadi yakin akan putusan yang diambil maka dia akan lebih baik memang tidak mengambil putusan sebagaimana yang tadi yang saya katakan ide ideally desirable itu nah, itu itu dulu bang Karni dari saya bagaimana tanggapan uh, pak Gede terhadap uh, reaksi dari ketua mahkamah konstitusi ya kalau menurut saya sebenarnya beliau itu tidak perlu melakukan itu ya karena begini kan sesungguhnya kesempatan untuk membuktikan itu waktu pemeriksaan itulah. Nah, saya tidak tahu apakah pada waktu pemeriksaan itu beliau menyampaikan enggak hal-hal yang tadi beliau sampaikan itu. Misalnya dugaan bahwa itu fitnah dan kemudian disertai dengan fakta-fakta yang membuktikan dugaan itu. Tentu tidak boleh sembarang dugaan loh. Kita dicirikan berbicara sebagai yuris kan? Iya. Jadi pembuktiannya mesti pembuktian pembuktian hukum gitu. Nah, kalau urusan eh, apa namanya? urusan konspirasi dan sebagainya itu biar biarlah menjadi urusan para politisi untuk menyampaikan itu. Tapi kita sebagai juris menurut saya kita harus strik pada aturan dan itu mestinya disampaikan pada waktu pemeriksaan. Saya nggak tahu waktu pemeriksaan pemeriksaan di Majelis Kehormatan ini kan ada dua ya, sebagian yang terbuka, yang bahkan sebenarnya kalau nggak terbuka pun kan itu publik sudah tahu kan. Problem ini misalnya sudah ngomong di mana-mana untuk soal itu itu bapaknya kita sudah tahu lah itu. Tapi bagian yang tertutupnya ini kita nggak tahu. Jangan-jangan di bagian tertutupnya itu seharusnya disila beliau Pak Anwar Usman menyampaikan apa yang tadi dugaan-dugaan beliau dan apa buktinya misalnya di sana. Sehingga ini kalau sekarang ada jumpa pers begini khawatirnya Majelis Kehormatannya tersinggung ini. Saya nggak cemas juga sekarang ini kalau dengan pernyataan itu kalau dibuat begitu kan. Nah, ini bisa jadi panjang. Uh, saya sebenarnya agak menyayangkan beliau membuat jumpa pers. Bukan soal jumpa persnya, tapi substansinya itu yang menganggap bahwa ada konspirasi ini dan kemudian uh, tidak disertai dengan fakta yang cukup meyakinkan misalnya. Dan seharusnya itu adalah disampaikan di Majelis Kehormatan. Itu yang saya sayangkan gitulah Sebagai ya uh, paling tidak saya pernah berada di sana dan sekarang ya pasti mencintai Eh, Mahkamah Konstitusi sebagaimana halnya warga negara yang lain itu Bang Karni. Jadi apa yang dilakukan Jibli itu sudah maksimal ya? Menurut saya sudah optimal dan 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 saya katakan itu cukup taktis gitulah karena menghindari ketidakpastian dan juga menghindari apa namanya kemungkinan adanya banding. Barangkali pendapat saya juga tidak berterima di sebagian pemohon eh, atau juga sebagian publik yang eh, call-nya kan tinggi menuntut pemecatan tidak dengan hormat gitu kan. Iya. Yeah. Ya itu, ya mungkin tidak berterima tetapi menurut saya ya itulah yang apa <laughs> yang possible untuk dikerjakan sampai dengan pada tahap itu dan itu adalah apa bagian dari dalam tanda petik kreasi dari Prof Jibli sebagai ketua majelis kehormatan uh, untuk me me segera menghadirkan kepastian gitulah kira-kira kalau saya Wala memahami. Walaupun ekspektasi dari publik banyak yang berharap juga bahwa putusan MK sebelumnya itu batal demi hukum. Oh, kalau itu tidak bisa Bang Karni. Dari mana batal demi hukum itu saya beda pendapat sama Prof eh, sama Prof Deni dulu di acara yang lain ya. Nanti nanti mungkin disampaikan lagi di sini. Karena kan kemungkinan batal demi hukum itu apabila ketentuan pasal 47 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi itu dilanggar. Yaitu bahwa putusan itu tidak diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum. Ah itu baru bisa menyebabkan putusan Mahkamah Konstitusi itu batal demi hukum dan batal demi hukum itu atau istilahnya void ab initio itu kan peristiwanya itu sendiri dianggap tidak pernah ada dan demikian juga apalagi akibat hukumnya kan gitu. Nah, itu yang yang tidak mungkin terjadi kecuali dan kan tidak mungkin Mahkamah Konstitusi mengucapkan putusan diam-diam secara sembunyi-sembunyi. Dan itu sudah dilakukan menurut pasal 47. Ah, ini eh, jadi menurut saya kalau itu memang satu itu tidak mungkin. Yang kedua Majelis Etik juga tidak mungkin memasuki uh, katakanlah hal-hal yang merupakan bukan merupakan uh, uh, kewenangannya dalam hal ini putusan hakim apalagi gitu ya. Yang bisa membatalkan putusan hakim ya hakim konstitusi sendiri gitu. Ya tapi orang berharap kalau dia dihukum berat maka putusan yang dibacakan itu jadi batal. Gitu. Itu ya dia. Logika sederhananya memang seperti itu Tapi kan logika hukumnya tidak uh, Terlalu berjalan linear seperti itu Bang Karni Saya kira Bang Karni sudah anu lah, Sebagai Spesialis penulis hukum dulu di majalah Forum saya sudah paham itu Tapi sebagai pembawa acara memang ini pertanyaan yang harus di, di, Ditanyakan sebab ini adalah Bagian dari public education kalau menurut saya Dan jawaban saya itu adalah demikian Jadi uh, Tidak serta-merta dia akan mengakibatkan Menyebabkan Uh, tidak berlakunya putusan Mahkamah Konstitusi yang telah Diucapkan sesuai dengan ketentuan pasal 67 Tetapi sudah pasti Yang sudah pasti adalah Bahwa putusan nomor 90 Tahun 2003 itu membawa Cacat legitimasi yang berat Walaupun dia tidak kehilangan legalitasnya Itu pendapat saya Baik, Baik. Pak Gede Polguna Saya ke yang lain dulu Terima kasih Baik, terima kasih sekarang kita pindah ke politisi PDI Perjuangan, masih Ibu. ya, Bang. Gimana, Bang? Ya, bagaimana menilai putusan Mahkamah Konstitusi? Eh, MK, MK, kemarin tentu pertama kita menghormati putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, karena itulah forum yang untuk mengadili etik dan perilaku hakim tersebut. Dan menjadi aneh kalau ada hakim yang dilaporkan merasa dipitnah dengan putusan itu. Ini kan aneh. Fitnah itu terjadi kalau itu omongan yang tak berdasar. Loh ini dasar putusan kok, kok fitnah. Gitu loh. Ini yang menurut saya Bang Karni, ini sudah melawan nalar publik. Dia mereduksi nih. Apa yang menjadi kerisauan publik saat ini. Kenapa publik mereaksi putusan MK, khususnya PUU 90 itu. Kenapa? Kan itu Pak. Kita bernegara ini berkonstitusi. Kalau kita lihat, setelah reformasi dan demokrasi, Bang Karni, maka dia mandemenlah undang-undang dasar itu. Roh dan jiwa dari undang-undang dasar kita atau konstitusi kita itu adalah selain tadi roh dan jiwanya semangat kemerdekaan sebagai sebuah bangsa yang merdeka tadi. Roh dan jiwa dari konstitusi kita adalah semangat melakukan reformasi, menjaga demokrasi, dan menegakkan kedaulatan rakyat di sana. Maka dalam konstitusi kita, amandemen undang-undang dasar kita, jelas di situ dibatasilah jabatan presiden. Cukup hanya dua periode. Kemudian, dari semangat reformasi dan demokrasi kita itu, lahirlah TAP MPR nomor 11 tahun 98 penyelenggaraan negara yang bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme. Ketika kita bicara konstitusi, tentu kita tidak sedang bicara di terbatas tentang apa yang tersurat dalam pasal-pasal dalam undang-undang dasar tersebut. Maka sebagai orang yang memahami tentang konstitusionalitas maka roh dan jiwa dari lahirnya konstitusi itu juga harus dipahami. Dan itu terhadap seluruh pemimpin. Apalagi hakim konstitusi yang dia didaulat sebagai negarawan. Bukan kacangan, negarawan. Nah, saya lihat ini Bang Karni. Ya. Kalau kita lihat, kita runut ini dari sejarah perjalanan 25 tahun selama reformasi ini. Ini yang paling kacau, Maaf, maaf. Karena apa? Kalau kita bedah kepemimpinan pasca reformasi di awal-awal ada Pak Bibi kemudian ada Pak Gus Dur, ada Ibu Megawati, dan ada Pak SBY. Beliau-beliau memahami roh dan jiwa tentang reformasi dan demokrasi itu, maka Ketika beliau sebagai pimpinan tertinggi dalam pemerintahan, beliau menjaga diri tidak tergoda dengan silau kekuasaan tadi dan tidak terbersit dalam pikiran dan apalagi tindakan untuk mengutak-atik konstitusi itu dijaga betul. Karena apa? Karena pemimpin-pemimpin tersebut kita harus respek. Beliau menjaga. Konstitusi, karena di situ adalah jiwa dan semangat kita melaksanakan sebagai negara yang demokratis ini, dan mengantar transisi demokrasi ini ke arah yang lebih baik, dan menciptakan stabilitas politik dan stabilitas hukum. Kalau situasi yang begini, Bang Karno, kita berada dalam situasi yang tidak pasti. Ini yang menurut saya yang diinjak-injak hari ini adalah nalar publik. Kehendak publik yang ingin berubah. Maka reaksi publik terhadap putusan Mahkamah Konstitusi, jangan dibaca bahwa itu hanya persoalan-persoalan politik semata. Ini ada persoalan yang sangat mendasar. Maka reaksi publik hari ini menentang itu. Ini kan bahaya. Nah, kenapa Bang Karni? Kalau saya masih mengingat itu apa yang disampaikan Bang Karni ketika ILC berapa tahun lalu masih di TV. Saya ku ulang lagi Bang Karni. Semakin dekat keruntuhan negara, semakin gila hukumnya si Sero. Apa iya? Mau kita biarkan neruntuh runtuh. Udah gila. Gila Pak, Hakim yang diadilin aja itu berdasarkan putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Bilang itu fitnah. Ya apa begini nih? Saya protes besar itu. Sudah sangat rusak bang. Ini yang saya katakan, kita nggak boleh mentolerir ini. Begitu loh. Harusnya mundur. Malu. Lu merusak. Gitu loh reformasi dan demokrasi ini dengan tetesan darah keringat bahkan nyawa Pak dan kita berada di dalam pusaran itu Pak makasih menentang keras gitu loh nggak ada Pak kekuasaan itu bukan begitu caranya gitu loh lu jangan menabrak tak nalar publik dong jangan menabrak semangat orang untuk bikin benar dong di republik ini nggak ada itu begitu loh apalagi persoalan nepotisme itu maka Ya kemarahan kita hari ini adalah kemarahan kita untuk menegakkan akal waras itu. Enggak waras pak, hakimnya enggak waras itu. Mohon maaf, putusan majelis kehormatan sendiri dibilang itu fitnah. Gila nggak? Gila. Gitu. Artinya apa bang Karni? Saya mohon maaf kenapa marah? Kita nggak bisa. Bernegara itu berkonstitusi, Pak. Tegaklah pada aturan itu. Kenapa saya mengusulkan angket terlepas itu mau uh, apa perdebatannya apakah ini objek atau tidak? Ya, pertama ada persoalan yang mendasar ditabrak dalam azas konstitusionalitas kita dalam negara hukum ini. Kalau ini ditabrak, Pak, rusaklah semuanya yang muncul adalah nanti anarki, Pak. Gak ada kepastian lagi, Pak. Siapa berbuat apa? Institusi atau yang diberikan otoritas untuk menertibkan itu udah dianggap gak tertib. Jadi apa kita? Indonesia emas, bohong. Nah, gitu. Nah, maka Bang Karni, ya, dalam konteks check and balances, kontrol terhadap penyelenggaraan cabang-cabang kekuasaan negara itu harus dilakukan. Harus dilakukan. Agar apa? Seluruh penyelenggara negara yang melaksanakan mandat undang-undang, dia boleh diawasi. Di Amerika saja, saya kutip dari Pak Manwara Sihaan ketika pengajuan tentang legalitas dan prosedur tentang hak angket terhadap KPK, beliau menyampaikan dalam uh, pandangan beliau bahwa hakim-hakim di mahkamah eh hakim-hakim di mahkamah agung di Amerika juga bisa diawasi oleh House of representatives nya jadi dalam fungsi-fungsi pengawasan itulah maka kita harus melihat ada persoalan di tubuh MK pertama bang Karni hakim yang ikut dalam rapat permusyawaratan hakim itu menyampaikan ada persoalan yang sangat-sangat serius. Oke, itu satu. Yang kedua, ahli hukum tata negara menyatakan ada cacat hukum yang serius dan berpotensi adanya penyelundupan hukum di sana. Dua. Yang ketiga, dari Ketua Majelis Kehormatan MK menyampaikan Prof. Jimli ada masalah yang sangat serius di tubuh MK. Maka saya mengajak ini ada persoalan yang sangat serius dalam tubuh lembaga Mahkamah Konstitusi kita di mana dia adalah benteng yang menjaga marwah konstitusi kita. Ada persoalan yang sangat serius ini maka saya mengajak DPR untuk menyelidiki ini agar kita tidak terjerembab ke lubang yang sama di, ta, di masa yang akan datang. Jelas umpama putusan majelis kehormatan itu. Ada intervensi. Kan jelas. Nah, majelis kehormatan dia memiliki keterbatasan. Karena dia hanya persoalan di etiknya. Persoalan intervensi ini kan harus kita dalami, kita selidiki. Siapa yang mengintervensi ini? Dalam konteks apa? Kan ini penting. Agar apa? Kita mampu menjaga kemandirian hakim dalam memutus itu. Setiap perkara. Kan sudah jelas kok. Ada intervensi. Terus kita diamkan. Nah, untuk itulah Bang Karni, saya mengajak yang teman-teman di DPR. 25 orang minimal itu syarat itu. Kita sebagai yang dipilih oleh rakyat harus menggunakan mandat ini, Pak. Untuk meluruskan yang bengkok-bengkok ini. Ini kan udah dibengkok, dibengkokkan ini. Kita harus hindarin tirani Yudiseri ini. Tidak ada satu otoritas kelembagaan yang merasa lebih tinggi dan tidak bisa diawasi. Nah, DPR sebagai fungsi representasi dari perwakilan rakyat itu, disitulah dia punya kewenangan itu untuk melakukan penyelidikan. Dan bahkan dalam kewenangannya juga bisa melakukan tindak lanjut dari interpelasi dan angket tadi itu bisa sampai menyatakan pendapat. Tapi saya belum ke sana. Kita realisasi dulu persoalan angket ini kita urai nanti, kita selidiki berdasarkan temuan-temuan tadi. Artinya apa? Elemen politik seperti DPR RI, ya dia harus menggunakan haknya tadi. Maka saya perjuangkan itu Bang Karni. Karena apa? Ada persoalan yang sangat serius di tubuh Mahkamah Konstitusi. Yang seharusnya dia menjaga konstitusi kita, bukan membegal konstitusi kita. Hari ini dia jadi tukang begal itu. Begitu, terlepas dari apapun yang perbincangan orang hari ini, ya, ada persoalan yang sangat serius di tubuh Mahkamah Konstitusi kita, dan ini yang harus diselesaikan. Bang Karni, baik, Pak Basidat, sekarang saya ke Saleh, Daulay, politisi Partai Amanat Nasional. Ya, Bang Karni. Itu juga dengan rekannya ini, Mas Hinton. Ya, pertama begini, saya mulai dulu dengan eh, apresiasi ya terhadap putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan gugatan yang disampaikan. Bahwa Mahkamah Konstitusi membolehkan calon presiden atau calon wakil presiden yang berumur di bawah 40 tahun dengan syarat Pernah menjabat atau sedang menjabat di eh, kepala daerah? Nah, ini kan putusan yang saya kira harus dihormati oleh semua pihak. Sebagai warga negara, di mana kita hidup di negara hukum, maka ini membawa satu kepastian hukum bagi warga negara yang ingin menghadapi kontestasi dalam pemilu akan datang. Itu dulu yang pertama, jadi kita mengapresiasi itu. Kemudian, kedua, kita juga menghormati ada pihak-pihak yang tidak puas dengan putusan Mahkamah Konstitusi itu. Katakanlah, ada pihak yang merasa ada dugaan pelanggaran etik, lalu membawanya ke MKMK. Nah, kita menghormati itu proses itu karena bagi kita hukum itu adalah panglima. Maka, kalau ada orang yang merasa tidak puas dengan putusan yang ada itu tentu dia bisa melakukan langkah hukum lain. Dalam hal ini yang tersedia di M apa Mahkamah Konstitusi adalah MKMK -MK itu. Dan saya kira sudah dipasilitasi dan sudah dibentuk dan sudah diselenggarakan katakanlah pemeriksaan terhadap para hakim Mahkamah Konstitusi. Putusannya sebetulnya adalah bahwa semua hakim konstitusi itu dinilai ada pelanggaran etisnya jadi bukan hanya ketua saja, tapi ketua memang diberi hukuman berat. Sementara yang lainnya kan hukumannya teguran. Dan masing-masing hakim itu dibacakan, misalnya ada yang dianggap kesalahannya tidak menjaga kerahasiaan informasi yang ada dalam MK sehingga keluar. Karena keluar ke publik menimbulkan perdebatan, misalnya seperti itu. Dan ini saya kira juga fair gitu. Jadi kita lihat proses yang dilakukan MKMK -MK itu adalah proses yang sudah sangat baik dan benar. Kalaupun ada orang mengatakan ini kan ada nepotisme, ada intervensi dan seterusnya. Kalau saya lihat dari putusan MKMK -MK itu tidak ada intervensi dan katakanlah nepotismenya. Kenapa? Karena Ketua Mahkamah Konstitusi ini dipecat, Pak. Dipecat dari ketua MK gitu. Dan Profesor Mahfud yang notabene adalah wak sekarang ini sedang berkontestasi sebagai calon wakil presidennya Pak Ganjar mengatakan bahwa putusan dikeluarkan oleh MKMK -MK itu di luar ekspektasi. Artinya ini kalau udah di luar ekspektasi itu udah memang puas gitu dengan putusan yang ada itu. Oleh karena itulah maka saya tentu ya mengapresiasi juga apa yang sudah diputuskan MK-MK ini, dan karena itu kita wajib menghormati, harus uh, apa patuh pada putusan itu, dan kami mengajak semua pihak untuk menghormati itu juga. Nah, kalau misalnya ada pihak-pihak lain yang merasa ada jalur hukum lain yang ingin ditempuh, ya silakan saja sebagai sebuah negara hukum kan memang diperbolehkan. Kalau ada orang datang ke pengadilan melaporkan, pengadilan kan nggak boleh menolak untuk memeriksa perkara yang dilaporkan. Dengan catatan tentu harus ada bukti dan fakta yang disampaikan di peradilan itu. Kalau misalnya ada pihak-pihak itu, saya dengarkan sekarang ada lagi yang besok katanya mau disidangkan lagi. Silakan saja, sebetulnya betul kan kita juga apa membuka ruang untuk itu, kita akan lihat seperti apa perkaranya. Kemarin yang pelapor untuk kasus ini, saya dengar juga mau melaporkan ke Ombudsman. Ada yang saya dengar begitu ya, silakan juga kita akan lihat lagi apakah tepat hal-hal seperti ini dilaporkan ke Ombudsman misalnya asal jangan misalnya nanti dilaporkan kepada lembaga-lembaganya enggak tepat. Ujung-ujungnya yang terjadi adalah saya khawatir kita ini asik berdebat dengan persoalan seperti ini, targetnya sebetulnya bukan target mencari kebenaran hukum yang sesungguhnya, tapi adalah untuk memperlama-lama isu ini di publik. Saya hanya melihatnya dari aspek politiknya. Karena mungkin ahli hukum nanti ada yang bisa bicara. Saya melihat ada memang upaya-upaya untuk memperpanjang persoalan ini di publik sehingga ada keuntungan-keuntungan tertentu yang ambil oleh pihak-pihak tertentu. Kalau itu yang ingin didapatkan, nah ini yang saya kira tidak benar. Ya kan tidak benar. Kenapa? Karena kita di dalam menyongsong pemilihan data, mestinya yang kita kedepankan itu bukan lagi hal-hal yang bersifat apa namanya ini ya, parsial seperti ini, tapi adalah yang kita kejar itu yang substansial. Apa yang substansial? Masyarakat ingin tahu ini, capres-cawapres kita ini mau membawa apa? Nanti kalau mereka terpilih sebagai presiden dan wakil presiden, apa janji politik yang akan mereka berikan ke masyarakat? Apa program yang ingin ditawarkan? Apa apa kelanjutan yang ingin dibawa? Kalaupun misalnya dari kubu perubahan, perubahan apa yang ingin ditonjolkan? Nah sekarang yang kita lihat di publik ini dalam dua minggu terakhir paling tidak ini yang paling kencang kan bagaimana mengupayakan supaya ini ribut aja gitu dalam hal ini gitu sehingga orang yang tidak mengerti hukum pun sebetulnya ikut membahas ini, gitu. Jadi akhirnya terlena dalam upaya itu substansi yang ingin kita dapatkan dari capres-cawapres ini nggak dapat. Maka karena itu sekarang kalaupun ada yang kampanyekan saya ingin program uh, katakanlah uh, pembeba, apa, pemberatasan kemiskinan, pemberatasan stunting, peningkatan kualitas kesehatan, pendidikan dan seterusnya ini saya lihat belum ada yang betul-betul apa disampaikan secara tertata, tertib dan teratur, gitu. Sehingga nanti akan agak ketinggalan kita dari sisi ini. Karena itu saya mengajak semua pihak, karena ini putusannya sudah ditetapkan, sudah ada putusan MK, kemudian di MK-MK, dan kemudian ada catatan-catatan yang akan dicatat dalam sejarah politik dan hukum Indonesia. Nah saya kira itu kita akan tetap tidak lupakan, tetapi kita berhenti di situ, kita menyongsong pemilu yang akan datang, supaya kita pemilu itu sesuai dilaksanakan dengan tahapan-tahapan yang sudah disiapkan oleh KPU dan para penyelenggara pemilu, nah, saya kira ini yang menjadi jadi catatan kita jadi ada pun misalnya tadi kalau ditanya bagaimana pendapat saya dengan Pak Masinton, ya tentu berbeda karena Pak Masinton kan kubunya pasti ya seperti tadi, sangat semangat saya lihat berapi-api jarang Pak Masinton seperti itu baru sekali ini saya lihat luar biasa berapi-apinya, biasanya masih agak tenang-tenang, kalau -tenang. oh, malam ini kelihatan agak berapi-api lah gitu, tapi itu memang desainnya beliau itu apa jangan-jangan tadi mah udah disiapkan gitu sebelum datang sini, nanti pokoknya saya harus berapi-api gitu ya, tapi Menurut saya, orang menyampaikannya lembut, berapi-api, tenang, dan seterusnya, biasa saja Pak, karena proses ini sudah berjalan, kemudian kalau misalnya nggak puas itu biasa, Bang Karni. Dalam proses peradilan, dimanapun itu adanya, mau di Amerika, mau di sini, di Eropa, di Australia, dan seterusnya, selalu ada dua pihak di situ minimal. Satu adalah pihak yang puas dengan putusan, ada pihak yang kedua yang tidak puas dengan putusan. Tapi yang berbahaya adalah orang yang memanfaatkan, yang puas dan yang tidak puas atau mengambil kepe, apa kepentingan tertentu di balik proses yang sedang berjalan itu yang saya memang menurut saya harus kita hindarkan jangan sampai itu terjadi karena itu bukan merugikan pala capres cawapres sih tapi merugikan bangsa Indonesia jadi saya kira itu bang Karni tanggapan saya jadi reaksinya masih tadi drama juga itu ya saya tidak bisa karena terminologi drama itu bisa tapi begini Bang Masinton itu Memang dia bawaannya selalu begitu karena ya memang dia membawa apa aura e, keyakinan dan kepastian bahwa pendapat dia yang benar termasuk tadi yang soal apa soal hak angket tadi kan sudah banyak yang mempertanyakan tapi dia tetap yakin bahwa itu benar untuk bisa dilanjutkan ya itu kan keyakinannya kita harus hormati juga bahkan untuk apa namanya usulan hak angketnya Pak Masinton pun saya tetap menghormati ya itu kan bagian dari Pak politik yang bisa disalurkan oleh Pak Masinton sebagai anggota DPR RI. Jadi saya kira itu boleh-boleh saja. Silakan. Baik, pemirsa. Bukan kekuasaan lah yang mengkorup manusia. Tapi manusialah yang mengkorup kekuasaan. William nah. Gadis, penulis Amerika. Kita lihat sejenak. kita lanjutkan diskusi kita. Sekarang giliran dari Profesor Denny Indrayana di Australia. Karena itu kita berhubungan lewat Zoom. Prof, selamat malam Prof, pagi sekali di Australia. Selamat pagi, jam 1 di Melbourne, Bang Karni makanya dipercepat dipercepat prof bicaranya iya terima kasih bang Karni yang kita ingin, ingin saya ya, ya gimana bang ya kita ingin tahu sikap prof setelah MK MK ngambil keputusan ya ada tiga hal yang ingin saya sampaikan uh, secara cepat saja juga bang Karni Pertama adalah terkait sanksi terhadap uh, Anwar Usman. Yang kedua, kita menurut saya tetap harus melihat uh, dampak dan konsekuensi antisipasi kita terhadap legitimasi putusan 90 dan pengaruhnya terhadap uh, pemilihan presiden. Dan yang terakhir, menurut saya tetap kita harus memikirkan bahwa ini sebenarnya bukan hanya pelanggaran etika. Tapi lebih jauh dari itu, apa yang saya sebut dengan uh, kejahatan yang terencana dan terorganisir terkait dengan dihadirkannya putusan 90 itu. Nah, yang pertama Bang Karni, mari kita lihat uh, putusan MKMK -MK tentang uh, pelanggaran etika berat yang dilakukan oleh Anwar Usman. Ini sudah diputuskan dan sudah menjadi bagian dari hasil kerja Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Kalau kita lihat, putusan ini kan di satu sisi memang berbeda dengan apa yang kami minta sebagai pelapor. Bahwa kami kalau pelanggaran, pelanggaran beratnya terbukti, maka sanksinya berdasarkan peraturan Mahkamah Konstitusi nomor satu tahun 2023 adalah pemberhentian dengan tidak hormat. Kalau kita me, me, menyimak penjelasan Profesor Jimli, kenapa poin sanksi berhenti dari jabatan dan kawan-kawannya itu kemudian yang dipilih lebih karena alasan untuk menghindari uh, mekanisme banding yang uh, akan di apa yang tersedia jika memang putusannya adalah pemecatan padahal aturan bandingnya sendiri belum ada baru disebut dalam PMK-nya dan juga kalau banding berarti majelisnya berbeda karena itu suasana kebatinannya saya melihat sebenarnya ketiga majelis MKMK -MK ini sebab harusnya ini sanksinya adalah sanksi pemecatan karena itulah yang diatur dalam uh, aturan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi karenanya saya sebenarnya uh, menyayangkan ya tadi uh, dalam konversi persnya kita mendengar bagaimana uh, Pak Anwar Usman pada pada prinsipnya tidak akan mundur dan merasa justru ini adalah bagian dari fitnah dan lain-lain padahal kalau beliau dengan besar hati kemudian mengambil sikap untuk uh, menyatakan uh, menyesali eh, apa yang terjadi dan demi menjaga kehormatan Mahkamah Konstitusi kemudian memutuskan memudur, mengundurkan diri alangkah itu lebih bijak dan justru memberi nilai kepada beliau juga sebagai seorang negarawan tadi konferensi persnya justru eh, menunjukkan bahwa beliau tidak terlalu paham apa itu konsep benturan kepentingan konflik of interest dikatakan masih ini soal pengujian norma bahwa pemohonnya uh, bukan keluarga beliau. Padahal sudah sangat jelas konsep judicial disqualification atau recusal ini adalah konsep universal ada dalam Bangalore Principles yang mengatur prinsip-prinsip yang harus dijaga uh, tentang etika dan perilaku hakim dan kalau kita lihat peraturan Mahkamah Konstitusi nomor uh, 6 tahun 2009 itu diatur dengan jelas bahwa terkait perkara ini hakim harus, katanya harus, harus mengundurkan diri dari suatu perkara yang terkait kepentingan langsung keluarganya. Jadi tidak ada di situ kemudian kalimat eh, tidak mundur kalau terkait dengan norma. Tidak ada kalimat pemohonnya eh, kalau bukan keluarga tidak masalah. Ini semua. Uh, dengan jelas ada normanya dalam peraturan Mahkamah Konstitusi tentang kode etik. Jadi agak uh, apa, me, me, apa ya, menyedihkan begitu bahwa Ketua MK justru tidak paham dan tidak mengerti tentang benturan kepentingan yang sebenarnya prinsip yang sangat mendasar ini. Karena itu uh, saya masih berharap ya, walaupun tidak terlalu yakin bahwa dalam beberapa hari ke depan ini. Uh, setelah melihat uh, apa mungkin interaksinya juga akan lebih kagok karena kemudian harus hadir di persidangan padahal di mata publik beliau sudah dijatuhkan hukuman berat hukuman beratnya sebenarnya juga adalah pemecatan hanya menjadi pemberhentian dari jabatan karena menghindari uh, mekanisme banding itu semua mestinya menjadi perenungan mungkin dalam satu dua hari ini dan saya tetap uh, mendorong Hakim konstitusi Anwar Usman untuk mempertimbangkan, menyelamatkan Mahkamah Konstitusi, dan mengembalikan kehormatan pribadi beliau dengan memilih pengunduran diri. Itu yang pertama. Yang kedua, menurut saya, putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi ini juga membawa dampak apa yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Palguna, legitimasi putusannya juga problematik menjadi mudah ditemukan argumen bahwa putusan 90 adalah putusan yang lahir dari cacat etika. Cacat etika yang dilakukan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman. Karena itu, tanpa harus kita uh, masuk ke dalam prinsip final and binding yang sedemikian uh, dijaga oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, meskipun saya punya beberapa catatan ya. Menurut saya prinsip final and binding ini sebagai suatu asas hukum itu adalah satu prinsip. Ada prinsip yang lain. Misalnya kita bicara dua saja, uh, exceptio probat regulam in uh, casibus non exceptis. Artinya uh, setiap aturan hukum itu ada pengecualiannya. Nah ini saja sudah menunjukkan bahwa uh, prinsip final and binding itu masih kita buka ruang kalau memang terjadi keadaan-keadaan luar biasa. Misalnya terkait dengan moralitas. Lagi-lagi kalau saya ingin menunjukkan contoh asasnya adalah Legesine Moribus Facuani. Artinya, uh, laws without uh, morality is meaningless. Tidak ada artinya hukum tanpa moralitas. Karena itu dalam beberapa kesempatan saya mengatakan, "Okelah misalnya, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi terbatas kewenangannya dan tidak bisa menilai putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90." Tetapi sebenarnya ada ruang gimana dalam putusannya MKMK -MK saya lihat memberikan rekomendasi. Mengapa tidak diberikan rekomendasi supaya mengembalikan legitimasi putusan MK itu dengan MK memeriksa ya bukan orang lain tapi Mahkamah Konstitusi sendiri memeriksa putusan 90 dengan cepat apalagi sudah ada 3 4 permohonan baru termasuk kami juga dengan Dr. Jenderal Arvin Mohtar dari UGM sudah mengajukan uji formil. Kenapa uji formil? Kami berargumentasi proses lahirnya putusan 90 itu Uh, problematik uh, prosedurnya ada cacat moral dan itu dikonfirmasi, sudah dikonfirmasi dengan putusan MKMK -MK yang baru saja diterbitkan karenanya, karena prosedurnya formalitasnya tidak terpenuhi 1990 bisa kemudian diubah, bukan oleh yang lain tapi oleh Mahkamah Konstitusi mengapa ini kami sampaikan? karena uh, kita melihat final and Binding itu kan juga komprehensif, Bang Karni. Betul ada final and Binding, Tetapi bukankah pasal 24 juga mengatakan ada prinsip kemerdekaan, kekuasaan, kehakiman. Artinya apa? Final and binding itu jika mahkamah konstitusinya merdeka, tidak mudah diintervensi. Apakah sekarang mahkamah konstitusi kita ini sudah tidak diintervensi? Apakah misalnya penggantian Hakim Aswanto, eh, yang kalau kita lihat dari sisi konstitusi problematik, bahkan ada yang mengatakan terkait dengan putusannya yang tidak sesuai dengan uh, apa preferensi atau keinginan dari istana misalnya Undang-Undang Cipta Kerja tentu itu harus dicek kalau itu problemnya bukankah independensinya sudah berkurang bukan putusan 90 sendiri nanti akan saya jelaskan pada bagian ketiga sudah dikatakan ada indikasi juga bagian dari intervensi kekuasaan kalau ternyata independensi Mahkamah Konstitusi itu rentan bukankah prinsip final and binding juga perlu dinilai kembali. Yang kedua misalnya, kalau kita bicara final and binding itu kan diberikan kepada hakim yang menurut undang-undang dasar itu adalah hakim yang eh, eh, apa? tidak tercela, adil, negarawan. Nah, baru kemudian prinsip final and binding itu disematkan kepada Orang-orang ini sembilan orang ini yang tidak bisa kemudian uh, punya pelanggaran-pelanggaran etika. Kalau kita lihat sekarang sudah ada sembilan hakim yang semuanya kena teguran karena terkait dengan persoalan uh, kerahasiaan RPH sudah ada hakim yang kemudian ditegur karena pengubahan putusan, sudah ada hakim yang ditegur karena masalah kata belece, ada hakim yang diberhentikan dari jabatan. Nah ini problem ini pada saat kita hadap-hadapkan dengan prinsip final and bending menjadi problematik. Dan saya kemarin dalam laporan Bang Karni menyampaikan, Profesor Jimli, kebetulan di antara semua pelapor-pelapor yang jumlahnya 20 lebih ini, saya tanpa mengecilkan laporan teman-teman yang lain yang juga luar biasa melengkapi laporan-laporan kami, saya adalah satu-satunya pelapor yang mengajukan surat resmi itu sebelum putusan. Mengapa ini penting? Saya mengajukannya 27 Agustus 2023. Hampir dua bulan sebelum putusan. Kalau kepada pelapor lain setelah putusan diberikan argumentasi tidak boleh diubah putusan karena sudah final and binding kepada saya argumen saya itu semestinya tidak berlaku karena saya sudah melaporkan sebelum putusan saya sudah memberikan warning jangan Anwar Usman ikut memeriksa mengadili atau mem, apalagi memutus perkara 90 atau perkara-perkara terkait syarat capres Cawapres ini mengapa jangan karena ada benturan kepentingan dengan keluarga dengan Presiden Jokowi, dengan kemungkinan Gibran maju sebagai kontestan. Saya sudah melakukan itu di akhir Agustus. Karena itu, sebelum putusan, maka tidak boleh saya dipagari dengan, maaf ya, laporan Anda terlambat, putusan sudah final and binding. Saya ulangi, saya melaporkannya sebelum putusan. Nah, karena itu, dengan tetap menghormati final and binding, jalan keluar yang saya berikan adalah ini ada permohonan baru. Tadi siang sudah ada pemeriksaan pendahuluan. Sebenarnya ada kemungkinan untuk untuk apa? Untuk memeriksa ini secara cepat. Kenapa? Kita pernah punya presiden, misalnya ada perkara terkait bisa menggunakan KTP untuk mencoblos. Waktu itu pemohonnya adalah Dr. Refli Harun dengan Hendra itu perkara sidang pertama pagi hari sorenya sudah diputus dalam waktu jam saja maka kalau ada keinginan dari Mahkamah Konstitusi untuk uh, memperjelas uh, legitimasi bahkan bagi gibran dan kabuming raka agar tidak terus tersandra dengan uh, argumen bahwa Gibran menjadi calon wakil presiden itu adalah hasil dari putusan 90 yang cacat moralitas, cacat etika. Agar itu tidak selalu menjadi bagian dari beban pencalonan Gibran, MK semestinya punya tanggung jawab konstitusional, tanggung jawab moral untuk meluruskan itu. Dan masih ada waktu. Hari ini saya membaca berita, ada pernyataan dari KPU, bahwa sebelum penetapan pasangan calon di tanggal 13 November masih mungkin ada pergantian. Artinya kalau dihitung dari sekarang masih ada lima hari. Padahal tadi saya memberi contoh ada kasus di mana dalam hitungan jam saja MK sudah bisa memutus tanpa harus mendengarkan keterangan pemerintah dan DPR. Kenapa? Karena kata-kata mendengarkan keterangan itu kata Mahkamah Konstitusi hanya dapat, bukan wajib. Fakultatif. Apalagi kalau Mahkamah Konstitusi ingin mengambil uji formil yang kami berikan dengan General Arvin Moklan. Lebih cepat lagi, uji formil, sebagaimana uji formil undang-undang yang dihasilkan dari proses Departemen, ini adalah uji formil terhadap putusan 90 yang sudah ada putusan MKMK -MK yang mengatakan memang ada pelanggaran berat etika sehingga untuk mengatakan putusan 90 itu perlu dikoreksi secara formil tidaklah sulit. Di poin yang kedua ini saya ingin menegaskan jangan sampai nanti pada saat terpilih pun sebagai calon presiden sebagai presiden atau wakil presiden di 2024 akan muncul lagi isu bahkan pemakzulan. Kenapa? karena undang-undang dasar 45 kita mengatakan impeachment itu ada ini. Kalau di Amerika Serikat empat. Penyuapan, bribery, uh, treason, uh, apa pengkhianatan, kejahatan tingkat tinggi lainnya. Kemudian uh, perbuatan tercela, misdemeanors. Itu empat yang kita sama dengan Amerika Serikat. Ada dua yang lain yaitu korupsi dan satu lagi adalah tidak memenuhi syarat sebagai calon presiden dan calon wakil presiden terlepas bahwa proses pemakzulan itu adalah proses politik yang tidak mudah biasanya kalau presiden menguasai mayoritas di DPR tetapi secara hukum kalau persoalan legitimasi terkait dengan Gibran mendaftar itu berdasarkan putusan 90 yang berdasarkan putusan MKMK -MK sudah dikatakan cacat etika maka argumentasi ini membuka pintu pemakzulan bagi calon presiden Prabowo dan Gibran yang terpilih sekalipun akan terbuka secara hukum. Nah, yang ketiga, yang ketiga, Bang Gardi, yang terakhir, saya katakan di kesempatan laporan itu, ini bukan hanya persoalan etika, ini ada indikasi kejahatan yang terencana dan terorganisir. Ini plan and organized crime. Kenapa demikian? Uh, di samping harusnya memang sanksinya tidak hanya sanksi etika Kalau kita baca undang-undang anti korupsi kolusi nepotisme tahun Undang-undang uh, 28 tahun 2009 Atau undang-undang terkait dengan kekuasaan kehakiman 17 ayat 6 yang mengatakan sanksinya bukan hanya sanksi etika Tapi juga sanksi pidana Saya melihat ini tidak dikerjakan sendiri oleh Bapak Anwar Usman Kenapa? Kalau dibaca putusannya Bang Karni kalau dibaca putusannya, di situ dikatakan dari keterangan beberapa pihak bahwa Pak Anwar Usman pada hari Sabtu itu datang ke kantor dan memanggil salah satu panitera senior untuk menerima apa surat e, pencabutan perkara. Kalian ke pernah dicabut terus dimasukkan lagi? Jadi kalau sudah datang dan menunggu, ini kan berarti ada yang koordinasi dari luar. Itu saja sudah menunjukkan indikasi bahwa ini terencana bahwasanya sudah dicabut, dimasukkan lagi, itu sudah, kalau kita baca putusannya secara lebih detail, itu menunjukkan memang ini bukan hanya persoalan etika. Dan ini dikonfirmasi oleh kerja-kerja jurnalistik teman-teman majalah Tempo yang dikutip dalam putusan MKMK. -MK. Kalau bapak-bapak membaca putusan MKMK, -MK, maka di situ dikatakan dari laporan jurnalistik investigatif teman-teman Tempo ada indikasi bahwa ini persoalannya jauh dari sekedar persoalan etika. Tapi karena Mahkamah Konstitusi bukan uh, lembaga yang bisa me, uh, melakukan penyelidikan penyidikan kejahatan atau kriminal, maka menjadi penting apa yang diusulkan oleh uh, Kanda Bank Washington pasar ibu bahwa inilah saatnya untuk melakukan hak interpelasi, hak menyatakan pendapat, hak untuk menyelidiki, hak angket di parlemen. Kenapa? Karena bukan menyoal putusan MK-nya, tetapi kemungkinan ada plan and organized crime tadi yang dalam laporan majalah Tempo sebenarnya sudah di, di apa? diberikan Bukti-bukti awal siapa pelakunya. Dan itu terkait dengan kekuasaan. Menurut saya ini penting untuk ditindaklanjuti. Agar kemudian lagi-lagi kita tidak tersandera oleh kekuasaan yang koruptif, koruptif, nepotis dan mencoba untuk cawe-cawe dan membangun dinasti yang tentu saja bertentangan dengan konstitusi. Baik, terima kasih Prof. Denny Indrayana. Sekarang saya ke Pak Muhammad Ruliandi, pakar hukum tata negara. Siap ya, Bang Ari. Ya. Silakan sebenarnya kita perlu meluruskan dulu apa sebetulnya pemaknaan dibentuknya MK. Itu dulu kita berangkat dari satu gagasan pembentukan MK. Karena dia itu memang dihadirkan di negara ini untuk menjaga konstitusi. Di mana konstitusi norma hukum yang paling tinggi itu supreme of law-nya adalah hak konstitusional. Di seluruh dunia yang menganut paham ada lembaga khusus, namanya MK, karena dimaksudkan untuk menjaga marwah hak konstitusional setiap warga negara. Karena itu, maka dalam konteks pembagian kekuasaan atau pemisahan kekuasaan eksekutif dan legislatif, dalam dia membentuk suatu undang-undang yang merupakan suatu kebijakan, maka harus ada lembaga di luar itu yang bebas dari intervensi kekuasaan kehakiman. Eh kekuasaan dari eksekutif dan legislatif yaitu adalah kekuasaan kehakiman. Nah, inilah pemaknaan yang harus dibangun dalam melihat wujud asli Mahkamah Konstitusi sehingga dia dikatakan dalam konstitusi itu MK hakimnya adalah negarawan Hakimnya punya integritas dan hakimnya tidak boleh melakukan perbuatan tercela, ya itulah yang menggambarkan bahwa hakim jati diri hakim maka dijamin perilakunya dia itu ya bisa kita katakan sebagai bagian dari etiknya seorang hakim ada di dalam rumah konstitusi pasal 24 itu yang mengatakan bahwa hakim konstitusi adalah negarawan tidak bisa dibantah itu. Kenapa saya katakan itu pertama kita memahami dia negarawan. Karena di atas kepentingan golongan, kepentingan pribadi dia. Maka hakim konstitusi harus menempatkan rule of law. Saya kecewa kalau ada yang mengatakan bahwa ini terjadi dalam reformasi. Kejadian ini adalah kejadian yang terburuk. Tidak ada itu. Ketika hakim konstitusi diusulkan oleh tiga cabang kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Presiden DPR. Logikanya Pak Karni, kalau kita bicara terjemahan konflik kepentingan, siapa yang bikin undang-undang? Bang Masinton. DPR. Ya, dia mengusulkan nggak Hakim MK? Saya konfirmasi Bang Masinton. Ya, dia mengusulkan tiga Hakim MK. Presiden Ketika dia dius, mengusulkan hakim MK3 orang, dia ada perwakilannya di sana. Pertanyaannya, ketika dia mengadili kewenangan, dia menguji suatu norma abstrak. Maka, undang-undang dasar mengatakan dia sudah bukan lagi perwakilan yang diusulkan oleh pemerintah presiden. Dia bukan representasi DPR. Maaf, Bang Karni, Bang Masinton, ya, baru kita menerima hakim yang baru lulus fit and proper test dari partai politik anggota DPR. Tak ada rasa curiga bahwa dia adalah negarawan kok. Padahal pada tahun 2024 nanti kemungkinan partainya dulu itu ya. Mungkin akan menjadi pihak Bang Karni. Tapi demi konstitusi kita mengatakan oh itu adalah negarawan sejati Bang. Maka saya mengatakan jangan kita campur adukan sistem kekuasaan kakiman kita yang hmm. namanya peradilan ordinary court, peradilan umum dan yang namanya peradilan konstitusi. Itu sudah beda mashabnya. Ya. Kenapa dulu awal mulanya kita menguji Undang-Undang Dasar 45 itu? Great of Man the Most. Kasus itu ada di Mahkamah Agung, Supreme Court. Yang kemudian akhirnya itu menjadi suatu pemisahan dalam lembaga kekuasaan kehakiman namanya MK. Jadi saya memandang objek yang diadili oleh MK itu dalam pengujian undang-undang adalah norma abstrak. Tidak ada konflik kepentingan. Dan sekalipun itu berbicara pada putusan 90, sebetulnya putusan 90 itu bukan hanya Anwar Usman yang yang mengabulkan Pak Karni. Karena itu ada berapa hakim yang mengabulkan secara utuh. Pertanyaannya, apa dia ada konflik kepentingan? Tidak ada keyakinan dari diri hakim yang itu berlaku universal dalam prinsip yang namanya kekuasaan kehakiman. Hakim itu dia punya independensi, punya kemerdekaannya. Dan punya rasa keyakinan bahwa ini perkara diputus dengan seadil-adilnya. Kenapa kita harus menyalahkan ketua MK? Itu logika nalar hukum yang yang saya mau tanya. Yang tidak clear, yang tidak terungkap dari hakim yang memutus secara bulat, tidak hanya Anwar Usman, Bapak Ketua MK, ada dua hakim lainnya. Di samping itu ada yang concurring dan ada yang dissenting opinion. Ya, ya artinya kan bukan hanya Usman. Berarti ada hakim yang punya keyakinan bahwa norma itu boleh ditambah suatu alternatif merumuskan norma baru. Karena demi menjaga konstitusi, the guardian of the constitution. MK sudah mempraktekkan itu berpuluh-puluh kali. Dan sering kita dihadapkan dengan pilihan bahwa oh ketika itu tidak bertentangan Undang Dasar 45 maka kita bermohon kepada Mahkamah Konstitusi supaya diberikan alternatif menafsirkan apa yang menurut kita itu bisa mengakomodir kepentingan bagi warga negara yang kebetulan dia ingin mengajukan judicial review. Karakteristik putusan MK itu jelas dibaca di Undang Dasar 45 adalah final. Bahasa final itu tidak ada. Ya. Konstitusional. Jadi kalau misalnya kita membaca putusan MK itu sifatnya final, maka, tidak ada lembaga manapun yang bisa mereview putusan itu demi hukum. Itu satu yang harus kita jadikan pedoman kita adalah konstitusi. Jangan kita langgar ke sana. Sekalipun putusan MKMK. -MK, Enggak, sebentar. Ya sebentar, Bang. izin Bang Arde. Kalau pernyataan begini, sebelum panjang lebar ya. Ya, apa artinya MKMK? MK -MK? Kenapa kok Majelis Kehormatan dibentuk? Kalau tadi... Ini kan pernyataan, seakan-akan gak ada masalah tuh dengan proses putusan tadi ya. Dan seakan-akan ya sudah, ini benar semua gitu loh. Nah sementara, Majelis Kehormatan menyampaikan ada pelanggaran berat etik yang seharusnya dipecat sebenarnya gitu loh. Karena itu Pak, begini, kita pisahkan mana yang sudah diputus MKMK. -MK sebagai warga negara kita menghormati Pak. Saya akademisi. Kita harus berpegang pada due process of law. Meskipun itu sistem penegakan hukum itu ada di lembaga mahkamah konstitusi. Dan ada perangkatnya namanya mahkamah kehormatan. Ya itulah yang diputus MK dengan independensi etik. Yang sudah dikonfirmasi dalam bentuk persidangan MK-MK. Tapi kami sebagai akademisi, kami bertanya-tanya dalam alam pikiran kami. Di mana konflik kepentingan itu? Kenapa ada hakim lain selain Pak Ketua MK yang juga mengatakan boleh ada masalah? Sehingga terjadilah rumusan norma baru yang menurut saya itu sudah biasa. Tidak hanya perkara ini saja, banyak perkara yang sudah diputus Makanya di menimbulkan satu frasa. Maaf nih Pak, izin Bang Karno. Maka kalau dibaca dalam putusan majelis kehormatan tadi, ada hak, satu hakim mempengaruhi hakim yang lain gitu loh. Itu kan jelas Pak. Nah jadi ini sebenarnya kita kan bicara ada masalah ini di Mahkamah Konstitusi. Nah terus eh, berdasarkan fakta-fakta yang ada, benar ada masalah itu. Terus kemudian eh, Bung menyatakan yang gak ada masalah gitu loh. Ini kan aneh maksud saya. Di mana sebenarnya akademisi itu memberikan satu eh, apa pernyataan dengan objektivitas dan sesuai dengan Maaf. kadar akademiknya, gitu loh. Rujukan saya sebagai akademisi tentu membaca Konstitusi. Ya. Kalau kita baca Undang-Undang Dasar 45, yang bisa merubah putusan, ya putusan itu final. Jadi kalaupun putusan itu mau berubah, ya harus diputus oleh MK dan itu bisa terjadi. ya so, Persoalan Dulu peninjauan kembali pernah dinyatakan MK hanya satu kali, kemudian masuk Antasari, kemudian baru diuji kembali. Dinyatakan bisa lebih dari sekali, boleh asalkan batu ujinya berbeda, tapi putusan etik tidak bisa masuk ke wilayah itu. Nah, sekarang persoalan etiknya tadi bicara konflik kepentingan. Rujukannya adalah ini yang diadili, apa? apakah mengadili para pihak, kepentingan faktual, norma konkret atau bukan. Kita yang sering beracara di MK pun juga tahu hakim MK tidak boleh para pemohon menguraikan satu masalah faktual. Bahkan ya Pak Karni, belum lama saya sidang di MK, ada saksi yang diambil sumpah, tidak ditanya, kenal gak dengan dia? Punya gak hubungan keluarga dengan dia? Tidak ada itu di MK. Tapi kalau kita di perkara peradilan umum kita ngajukan saksi, saya jamin seribu persen pasti hakim akan tanya, ada nggak hubungan keluarga dengan dia, ada nggak hubungan apa namanya uh, kakak beradik, orang tua uh, atau keluarga? Itu artinya menggambarkan sangat berbeda sekali. Saya sudah seratusan kali lebih jadi ahli. Kalau setiap jadi ahli di persidangan peradilan umum juga sama, ditanya sama hakim, saudara ada hubungan keluarga? Oh enggak, oke, silakan. Tapi ketika kita jadi ahli di MK, saya pernah menjadi ahli presiden, ahli pemohon, ahli pihak terkait, tidak pernah ditanya, tidak pernah ditanya sama sembilan hakim MK. Saudara Ruli pernah nggak? Ada nggak hubungan keluarga dengan hakim yang ada di sini? Tidak ada. Jadi kalau mau dilihat dengan cara hukum acara di di dalam uh, pengujian undang-undang di MK ini ya, sangat berbeda sekali. Tapi saya demi hukum ya apapun putusan MK ya hari ini ya kita hormati artinya putusan MK itu sudah bersifat uh, apa mengikat dan itu sudah diucapkan secara terbuka dan kemudian itu biarlah itu menjadi perdebatan akademis ya karena ini negara hukum yang demokratis setiap orang punya hak konstitusional menyatakan pendapatnya ya terlepas dari itu terjadi perdebatan ya putusan MK itu sudah selesai putusan 90 tidak bisa dirubah dan sah. Begitu. Itu Pak Karni tanggapan saya. Pemirsa, beberapa orang mengira bahwa kebenaran bisa disembunyikan di balik dekorasi yang indah-indah. Padahal -indah. kejahatannya kebenaran akan muncul dengan sendirinya dan kebohongan akan pudar. Ismail Fania, politisi Palestina, kita rehat sejenak. Kita sampai di ujung acara. Saya akan mulai dengan Pak Selamat Ginting. Tapi Profesor Dedi Indrayana ada yang mau ditambahkan tadi. Nontar nih. Ya. Terima kasih, Bang. Ya, ya. silakan. Jadi bro. sebelum saya izin nanti mendahului, Bang, karena sudah hampir jam 2 di Melbourne, saya tergelitik untuk memberikan komentar Terutama terkait bahwa tidak ada benturan kepentingan karena MK menguji norma tadi. Sebenarnya, ini perdebatan yang secara akademik memang menarik. Dan alasan itu sudah disampaikan juga oleh Pan Anwar Usman berkali-kali, termasuk tadi dalam siaran pers, termasuk pada saat diperiksa di hadapan majelis MKMK. -MK. Dan akhirnya dalam putusan MKMK -MK itu dibahas tuntut sebenarnya. Dikatakan oleh majelis bahwa bahwasanya ini adalah norma bukan berarti tidak terbuka ruang benturan kepentingan. Disamakan dengan kalau ada pembuatan undang-undang yang untuk publik, maka tetap saja pembuatan undang-undang itu bisa disisipi dengan kepentingan-kepentingan pembuat undang-undang. Sama halnya dengan putusan Mahkamah Konstitusi Meskipun yang diuji adalah norma yang berlaku umum, tetap saja terbuka kemungkinan itu ada benturan kepentingan yang terkait dengan diri sang hakim. Begitu pula terkait dengan mereka, kan, negarawan. Majelis kehormatan Mahkamah Konstitusi dengan tepuk mengatakan justru karena dia negarawan, dia harus punya kepekaan, tahu kapan dia harus mundur karena ada potensi benturan kepentingan, jadi tidak dibalik. Karena negarawan tidak ada benturan kepentingan. Terbalik, justru karena dia negarawan, dia harus tahu ada potensi konflik interest terkait dengan permohonan ini diajukan oleh Partai Solidaritas Indonesia yang sekarang ketua umumnya adalah Kaisang adiknya diajukan terkait uh, kemungkinan Gibran maju sebagai calon wakil presiden yang saat itu sudah menjadi berita dan beliau adalah pamannya itu semua sudah dipertimbangkan dalam majelis kehormatan Mahkamah Konstitusi dan menurut saya perdebatan ini memang menarik, tetapi lagi-lagi putusan MKMK -MK sudah memutuskan bahwa memang ada benturan kepentingan, apalagi kalau kita membaca bang Karni keterangan-keterangan para hakim misalnya ya. Ada hakim, saya tidak mau sebutkan namanya karena nanti barangkali menimbulkan uh, ketidaknyamanan di antara para hakim. Mengatakan majelis kehormatan Mahkamah Konstitusi itu sudah diusulkan lama, dua orang hakim mengatakan ini, dan ketua yang kemudian lebih meng, apa, mencegahnya. Uh, sampai ada hakim yang meminta waktu khusus mengatakan, "Bapak ini sudah banyak laporan, mari kita bentuk." Akhirnya Pak Anwar Usman mau, tapi hanya ad hoc kemudian. Ada hakim yang sudah mengingatkan sebenarnya, bapak ini ada benturan kepentingan. Meskipun cara mengingatkannya dalam suasana forum yang informal, ini semua kalau dibaca dalam putusan ada ada yang mengatakan ini putusan eh, tentang syarat capres lama sekali. Ada apa ini? Ada yang mengatakan terasa betul kepentingan-kepentingan di luar kepentingan hukum yang masuk dalam perkara ini. Jadi kalau kita membaca putusan MKMK. -MK, Sebenarnya di situ sudah digambarkan bagaimana MK menggali informasi dan sampai pada kesimpulan memang ada benturan kepentingan di situ dengan jelas dengan perang keterangan-keterangan para hakim yang saya tidak sebutkan namanya supaya mereka tidak makin e, merasa tidak nyaman satu sama lain itu menunjukkan memang ada benturan kepentingan yang nyata yang dirasakan oleh yang dilakukan oleh Pak Nawal Usman sehingga kemudian Pak Jimli dan kawan-kawan sampai pada kesimpulan. Ini memang perlu diberikan pelanggaran berat. berat karena terbukti e, benturan kepentingan itu terjadi. Tidak semata-mata secara normatif ya. Jadi ini sudah dilakukan check and cross check. Bahkan kepada Pak Anwar Usman juga sudah diberikan kesempatan untuk mengklarifikasi. Menyampaikan pembelaan dua kali. Sehingga sampai pada kesimpulan memang ada benturan kepentingan. Itu yang ingin saya tambahkan Bang Karni. Baik, terima kasih. Sekarang Pak Selamat Ginting. Baik Bang Karni. Jadi tidak ada uh, penindasan yang begitu berat dan sangat lama selain penindasan yang dilakukan oleh otoritas hukum orang-orang bertoga hitam itu dan ujungnya Bang Karni kejahatan politik itu. Itu seperti penyakit menular, dampaknya adalah mengundang orang untuk merasa dirinya bagian dari hukum. Personifikasi hukum ujungnya adalah akan menimbulkan anarki politik, menimbulkan kemarahan, dan ini yang terjadi dalam kasus di Mahkamah Konstitusi. Jelas terang benderang ada potensi intervensi. Intervensi dari mana? Maka adalah tugas parlemen untuk masuk menyelidiki investigasi ini menjadi sebuah hak angket. Dan saya kira tidak terlalu sulit untuk orang-orang seperti Bung Masinton Pasaribu dengan cukup dengan satu partainya saja untuk mendapatkan 25 orang sebagai syarat minimal, itu bisa. Ini adalah hak konstitusional yang diberikan kepada anggota DPR untuk melakukan investigasi karena ada hal-hal yang dianggap menyimpang. Penyimpangan atau penyelundupan eh, hukum ini sudah dirasa sejak awal bahwa selain ada politisasi hukum di MK juga ada judikasi politik. Ada kepentingan politik yang masuk ke ruang-ruang senyap dan itu akhirnya bisa dibuktikan oleh majelis kehormatan Mahkamah Konstitusi. Bang Kardi, rasanya orang-orang terdidik, masyarakat yang pro demokrasi, yang kritis bisa membuka tabir itu bahwa ini ada benang merahnya yang menyangkut relasi kekuasaan. Saya tidak perlu menyebut jelas semuanya, sudah terang benderang menurut saya, dan ini menjadi akhir dari petaka seorang presiden. Lagi-lagi kita melihat bahwa akhir kepresidenan Indonesia itu buruk. Semuanya, Presiden Soekarno jatuh melalui MPRS pertanggung jawabannya ditolak. Kemudian Pak Harto juga begitu lewat demo akhirnya terpaksa mundur dan Habibie juga begitu pertanggung jawabannya juga ditolak oleh MPR. Kemudian Gus Dur dimakzulkan Megawati tidak mampu bertahan untuk kemudian meraih kemenangan dalam Pilpres artinya tidak dipercaya lagi oleh rakyat. Kemudian, SBY, dua periode di ujungnya, adalah elit-elit Demokrat tersangkut kasus korupsi, dan sekarang Presiden Jokowi sedang menggali kuburnya sendiri. Saya kira ini bahaya demokrasi yang memang digaungkan oleh media-media asing. TAM sudah begitu bahwa menyatakan bahwa Presiden Jokowi adalah tokoh yang membolak balikan demokrasi. Sepekan lalu kebut, uh, kebetulan saya di wawancara di Straits Times, itu juga cara berpikirnya juga sama Bang Kari. Mengapa Presiden Jokowi di akhir masa jabatannya begitu menjadi otoritarian? Pemerintahan ini memang tinggal memilih. Mau demokrasi, mau monarki, aristokrasi, atau komunis itu pilihan-pilihan. Pilihan kita adalah demokrasi. Maka, kemudian ketika reformasi muncul dan sebagian dari kita adalah aktivis mahasiswa, atau kemudian menjadi wartawan, atau orang-orang akademisi yang memperjuangkan reformasi, maka seperti Bung Masinton tadi bilang banyak kemudian pembajak-pembajak reformasi yang muncul kemudian menjadi pemimpin bangsa sehingga tidak ada rasa rasa kebersalahan, rasa bersalah ketika dia menindas demokrasi. Ujung dari pemerintahan Jokowi ini menurut saya adalah upaya Jokowi menuju kepada otoritarianisme. Mengapa itu kemudian terjadi? Seperti saya bilang tadi, kita bisa lihat komposisi di koalisi Indonesia Maju adalah koalisi di mana para menteri tersandera. Menko Perekonomian Erlangga, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menteri BUMN Erick Thohir itu adalah tokoh-tokoh yang disandera, sehingga tidak bisa berbuat apa-apa dalam teori uh, plot twist politik. Itu jelas bahwa Jokowi mengeluarkan model uh, plot twist long term, sangat panjang sekali, semuanya dibuka di akhir pada saat menjelang pendaftaran, sehingga. Teori ini mengatakan semakin banyak orang terpedaya, semakin banyak orang tertipu, maka rencana skenario ini berhasil. PDIP tertipu awalnya. Baru sadar sekarang. Sama. Untuk kasus, ini untuk kasus calon presiden. Untuk calon wakil presiden juga begitu. Saya yakin seorang Erick Thohir itu 90% yakin akan dipasangkan dengan Prabowo Subianto. Ternyata kemudian teori plot twist politik itu menjungkir balikan semua. Jadi ini adalah bagian dari skenario panjang sampai dengan peristiwa yang dialami di Mahkamah Konstitusi. Mengapa kita bisa lihat dari rangkaian agendanya? Begitu sempit, tidak ada celah untuk mengubah keputusan. Tidak ada celah untuk mengganti calon wakil presiden. Tidak ada celah lagi karena peraturan KPU, peraturan KPU Nomor 19, dengan begitu cepat dua hari yang lalu juga diganti menjadi Peraturan KPU Nomor 23, terkunci sudah. Tidak ada upaya lagi yang masuk akal lewat. Lewat jalur mana kemudian membatalkan seorang anak presiden yang harusnya memang kondisi ini menjadi cacat secara politik, cacat secara moral, dan ini akan dimanfaatkan oleh koalisi-koalisi pesaingnya, terutama tentu saja adalah koalisi Ganjar Pranowo dengan Mahfud MD kita bisa lihat sayangnya Bang Karni, kalau kita ngelihat geopolitik Indonesia, kira-kira hanya 10% yang melek politik dan itu adalah orang-orang lulusan S1, S2, S3. Kemudian 30%-nya adalah yang lulusan SMA dan 60% sekitar lulusan SMP ke bawah. Barangkali publik bisa memahami yang melek politik sekitar 10 persen atau tambahan 30 persen paling banyak mengetahui kasus betapa ada bayi sungsang yang dilahirkan MK untuk maju dalam pemilihan presiden. Tapi sebenarnya Bang Karni, kita lihat bahwa pemerintah punya punya jalan untuk bisa mengelabui itu dengan proyek-proyek bantuan langsung tunai kepada 60% itu. Dan itu sulit untuk untuk bisa memberikan kesadaran kepada mereka bahwa dalam kasus Pilpres ini ada yang cacat secara moral. Kita tahu bahwa belum ada uh, belum ada survei hasil keputusan MKMK -MK ini yang berdampak pada masyarakat memang beberapa survei terakhir adalah ketika eh, Gibran dipasangkan dengan Prabowo, maka survei elektabilitas Prabowo turun, dan kemudian yang naik justru Ganjar, Anies, stagnan. Nah, ini kemudian menjadi pertanda bahwa masyarakat begitu gerah dengan nepotisme ini terus menerus dalam beberapa uh, survei kemudian juga tingkat kepuasannya adalah bisa kita lihat bang Karni di dalam koalisi Indonesia Maju ini juga sebenarnya ada kepasrahan ada ketidakrelaan bisa dilihat dari baliho-baliho baliho. misalnya baliho Demokrat yang ada adalah gambar Prabowo dengan AHY, bukan Prabowo dengan Gibran. Bahkan kita lihat, Demokrat bersama Prabowo tidak ada. Itu kata-kata Gibran dan segala macam, artinya memang ada ketidakrelaan. Beberapa saya tanyakan juga, tuh teman-teman di Koalisi Indonesia Maju itu, jawabannya begini: Bang Karni, Prabowo, yes, Gibran, no. Artinya sebenarnya terpecah di dalam, ada ketidakrelaan, tapi tidak bisa karena seperti saya bilang tadi, menteri-menterinya tersandera. Kebetulan menteri-menterinya ini adalah ketua umum partai. Padahal sejak awal ketika periode pertama Presiden Jokowi saya, jelas. Boleh nggak? Saya bicara dulu belum selesai. Iya, tapi biasanya bisa dipotong juga iya. karena Anda sudah menyampaikan tersandera dua kali saya dengar. Iya. Ulang lagi. Yeah. Saya mau membuktikan bahwa Partai Amanat Nasional tidak tersandra Bapak tahu, sampai last minute terakhir itu, Partai Amanat Nasional tetap mengusung Erick Thohir sebagai cawapresnya. Kami tidak pernah tersandra dan bisa saya buktikan, Bapak cek dong, apa namanya, uh, uh, digi, apa digital record saya di media yang sampai detik pada saat satu hari sebelum penetapan cawapresnya Prabowo, itu kita masih tetap Erick Thohir, yang mana yang tersandra Kalau pada akhirnya koalisi Indonesia maju memutuskan satu nama, kami ikut itu. Kenapa? Kami ambil musyawarah mufakat. Ketika Bapak menyebut dari tadi ini tersandra, ini saya tersinggung. Jangan dikira misalnya nanti Gerindra nggak tersinggung. Jangan nanti Bapak kira nanti menteri-menteri lain nggak tersinggung. Bapak bicara seenaknya aja. Lalu katanya tadi ini masyarakat ini menginginkan. Ini yang ada adalah Prabowo, Ahaye, Prabowo apa. Ya kalau begitu kenapa Bapak persoalkan biarkan saja masyarakat berpersepsi seperti itu. Berarti kan masyarakat tidak suka. Ya kita serahkan ke masyarakat untuk menilai nanti. Ada ranahnya, ada apa namanya battlegroundnya nanti pada 14 Februari 2024. Tunggu aja itu. Jangan misalnya merasa, oh ini begini. Dari tadi ini saya perhatikan. Saya enaknya aja gitu ngomong begini dan seterusnya. Eh kita kan tersinggung. Gak ada urusannya ini independensi partai kita tetap terjaga Pak. Kami di koalisi ini datang bukan dipaksa. Bukan dipaksa. Pertama kali kami dulu datang ke PDI Perjuangan. Ada rekodnya saya datang di situ. Saya hadir. Di acara di Semarang Ganjar datang. Ya kan kita datang jadi ada proses ini untuk menentukan pilihan. Yalah akhirnya ya. kami memilih untuk bergabungan Prabowo. Lalu kami mendorong Erick Thohir sebagai pendamping. Walaupun belakangan nanti putusan dari Koalisi Indonesia Maju tetap ke Gibran. Kita tidak ada masalah ini yang saya harus, harus koreksi gitu. Karena Bapak berpendapat sendiri seperti itu nanti bisa digugat ini pendapat yang tersandar-tersandar itu. Yaitu perspektif. Bukan, Pak. Jadi bukan perspektif, perspektif, itu perspektif. Anda itu enggak buktikan yang tersandar di mana. Mana yang partai saya disandra. Baik, baik. Tuh, buktikan dulu jangan sembarang ngomong ini bisa panjang ceritanya. Iya makanya. Dari udah dua kali dari yang pertama saya diamkan Bang Karni. Iya iya. Begitu ulang lagi apa maksudnya? Mau mendegradasi partai tertentu hanya karena isu ini? Enggak bisa begitu, saya enaknya aja, enggak bisa Pak. Enggak boleh begitu. Oke. Okay. Ya, terima kasih. Selanjutkan Bang Karni. Iya. Yeah. Jadi yang dimaksud saya adalah, ketika kemudian keputusannya adalah, Erick Thohir itu memang sampai 90 persen orang memperkirakan akan menjadi pasangan Prabowo-Subianto. Sampai dengan semuanya popularitas dan elektabilitas, kalau dipasangkan itu paling tinggi, maka kemudian disayangkan pasangan itu tidak dideklarasikan, malah kemudian yang muncul adalah yang lain. Sehingga ini yang dikatakan bahwa ini plot twistnya Presiden Jokowi, sehingga di luar perkiraan bukan Erick Thohir yang menjadi pasangan. Kira begitu. Baik. Dan gak itu usah, usah diperdebatkan. Ya, enggak sebetulnya itu bukan urusan dari ini sebetulnya Pak Samet ini dari dari mana nih? Pengam, Pengamat politik. Nah kalau pengamat politik anda netral dong, jangan langsung ke seakan-akan ini salah, salah itu apa Demokrat itu dia tidak punya kepentingan sebetulnya dalam konteks penentuan capres cawapres ini di koalisi Indonesia Maju. Jangan anda bilang juga tersandar itu Demokrat. Baik. Tersandar dari mana? Dia kan bukan anggota dari koalisi Indonesia apa namanya yang koalisinya Pak Jokowi tidak dia kan baru gabung koalisi Indonesia Maju Baik. bukan elemen dari pemerintahan dari mana bapak bilang dia tersandra ini jadi problem ya benar ini serius banget ini ya kan jangan diulangi yang begini begini iya udah ini kan nanti akan ini di... ini serius bang Karni ya kan enggak boleh mau pengamat kayak mau apa kayak namanya jangan begitu ya saya yang, bilang yang karena men posisi menteri itu bang Karni kan yang di awal saya seperti saya bilang Presiden Jokowi menginginkan tadinya kalau menjadi menteri maka tidak memimpin partai tapi terakhir akhirnya berubah ketika kasus Erlangga dan lain-lain inilah yang membuat sulit menteri untuk melawan Presiden, untuk membantah Presiden, begitu Bang Karni baik ya. sekarang saya mau ke Pak Marwarsian Saya pertama-tama akan menyatakan dulu bahwa saya netral sekali. Ya. Saya terlatih lebih 45 kali sebagai hakim untuk bersikap independen, imparsial. Meskipun ada partai politik pilihan saya kan. Tapi saya kalau dibutuhkan pendapat saya netral sekali. Oleh karena itu pertama saya akan mengatakan Pak Daulayam dan juga Pak Ruli. Problem kita sekarang ini saya pendukung Jokowi juga. Saya tidak peduli siapa yang maju ini calon presiden. Tetapi saya berbeda. Justru problem kita sekarang putusan MK nomor 90 itulah yang menjadi semua sumber keruwetan ini. Kalau dikatakan itu adalah final sekarang tetapi dengan putusan dari Mahkamah Majelis kehormatan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan konflik kepentingan terbukti dan dia melanggar prinsip independensi dan imparsialitas maka bagaimana dengan putusan MK itu dia tidak mundur itu artinya sudah diberikan catatan di dalam undang-undang kekuasaan kehakiman pasal 17 ayat 5 itu cacat maka di dalam satu negara seperti kita berdasarkan undang-undang 45 dan Pancasila, yang tugas daripada hukum itu mengawal negara demokrasi, catatannya adalah kalau dia cacat, di dalam hukum, meskipun final dalam arti tidak ada banding, tidak ada kasasi, tidak ada satu putusan yang cacat boleh dilaksanakan istilah teknis di peradilan itu non eksekutabel. Baru dia harus tahu itu. Non eksekutabel. Oleh karena itu menjadi masalah sekarang di mana letaknya. Sesudah meskipun kita tidak 100% setuju dengan apa kedalaman dan keluasan yang menjadi dampak daripada putusan MK-MK itu. Terutama sekali kalau saya mengatakan soal keluasan fokusnya hanya kepada ketua tetapi putusan 90 tidak mungkin hadir tanpa tanpa ada empat orang lain lagi sehingga muncul suatu putusan yang menggambarkan mayoritas Mahkamah Konstitusi oleh karena itu kalau dilihat itu salah seorang hakim itu yang ada di sana sejak awal dia cacat itu sebenarnya pak Nah sebentar dulu, pemilihannya dilakukan tanpa suatu proses konstitusi. Masuk di MK, menggulingkan seorang tanpa du proses menurut konstitusi, tapi dia berperan penting. Kalau dilihat namanya putusan 90, dia nomor urut 3, dia adalah drafter itu. Kalau di MK itu susunan itu kita ketahui siapa drafter. Oleh karena itu, sanksi yang berat itu juga bukan hanya kepada ketua, tetapi juga kepada hakim yang mendraft putusan itu, yang tadinya sudah pernah dihukum, kalau sudah dihukum teguran tertulis, tentu yang kedua pemecatan. Tapi itulah yang saya tidak sependapat, keluasan atau luasnya, atau scope daripada putusan MKMK -MK itu. Nah, kedalaman menurut saya juga kalau kita bicara tentang pasal 90 putusan nomor 90 dari sisi norma-norma konstitusi sebenarnya yang menjadi wewenang daripada MK, mk juga untuk memeriksa karena etik itu sebenarnya adalah core content muatan pokok daripada norma hukum dan konstitusi oleh karena itu ya seringkali kita Seorang penulis di Indonesia juga mengikuti itu Pak Cipto tapi dia mengikuti Ronald Dorkin dari Harvard membaca Konstitusi adalah dengan kacamata moral, the moral reading of the Constitution, sehingga yang ditulis juga oleh Pak Jimli dalam bukunya Peradilan Etik itu yang menyangkut juga constitutional ethics. makasih harusnya dia beliau juga melihat dari sudut laporan yang ada pelanggaran harusnya juga ada satu konstitusional audit terhadap putusan nomor 90 jelas betul di situ pelanggaran Hakim pelanggar pasal 60 enak aja dia membuat pertimbangan mengatakan sudah ada uh, presiden yang baru nah, ya memang itu hukum itu ada di dalam dua kutub ya di sini yang disebutkan stabilitas stability kepastian di sini ada change kalau masyarakat berubah afsir terhadap konstitusi mungkin juga berubah, tetapi tidak misalnya sewenang-wenang satu hari berubah besoknya berubah Nah, oleh karena itu, kalau kita mau mengatakan sekarang bahwa suatu konstitusi yang mengawal proses demokrasi, yaitu kedaulatan melalui pemilu, maka kita harus juga konsisten supaya dicapai satu proses dan hasil yang Jujur dan adil. Saya kira inilah prinsip konstitusi paling tinggi yang kita butuhkan dari MK supaya dia terpercaya itu harus memiliki sikap imparsial dan independen. Tanpa itu tidak ada trust. Tanpa trust terhadap peradilan anarki bisa terjadi. Oleh karena itu Pak Karni saya sampai di sini saja. Meskipun tadi pendapat Pak, Pak Denny soal pasal 17 itu Pak. Bagaimana itu pak? Itu bukan berlakunya untuk peradilan umum itu. Nanti gue dengan hak ingkar itu. Kalau kita baca ya, itu hak ingkar terhadap dirinya yang sudah diadili. Ya, inilah tafsiran tafsiran tersendiri. I, itu pasalnya pak? Ya, artinya undang-undang kekuasaan kehakiman berlaku tidak kepada MK. Berlaku karena dikatakan pelaksana kekuasaan kehakiman adalah Mahkamah Agung dengan empat lingkungan peradilan. Dan sebuah mahkamah konstitusi, meskipun itu kita anggap lex generalis, dia mengikat. Tetapi masalah ada tafsir-tafsir yang lain, itu adalah pelaksanaan. Tetapi terikat KMK terhadap pernyataan bahwa cacat kalau tidak mundur, saya kira secara universal terikat. Dan di dunia manapun, suatu putusan yang cacat, non eksekutabel tidak bisa dilaksanakan. Inilah problem yang menurut saya kalau kita mau melaksanakan suatu proses pemilihan umum yang jujur, proses juga harus jujur, adil. Dan itu dia, kita lihat putusan nomor 90, bolehkah dipertahankan untuk menjadi dasar bagi seorang calon wakil presiden untuk mengikuti itu menjadi masalah. Saya kira yang harus kita bahas bersama. Kalau saya mengatakan, prinsip konstitusi melarang itu jujur dan adil, dan itu tugas MK mengawal itu. Hukum itu mengawal demokrasi, Pak. Tanpa hukum anarki demokrasi itu, saya kira harus kembali ke sana. Prinsip konstitusi harus dikembalikan pada tempatnya, dan MK sebagai pengawal konstitusi harus senantiasa ingat itu. Tanpa itu, tidak ada artinya ada. Peradilan konstitusi yang mampu mempertahankan pemilihan umum yang jujur dan adil, saya kira, dari saya cukup sekian. Baik, terima kasih, terima kasih, Pak. Pemirsa, jika ingin tahu karakter seseorang yang sebenarnya, berilah mereka itu kekuasaan. Robert Ingersoll pengacara ada penulis Amerika kita ketemu ALC akan datang <Sukur>